Hai guys, selamat datang ke channel Dias Ana Family. Yeay. Okey, hari ini kita nak pergi bukan. Ini kan musim durian dekat Penang daripada bulan 6 sampai bulan 5 sampai bulan 7. Bulan 7. 2 bulan je. Ya. Yeah. Lepas tu nanti kat dekat Perak ke Kedah. Kedah. Dia ikut-ikut ni lah. Jadi kayak setiap hari tu ada orang jual durian di sini. Betul. Durian Penang paling sedap. Durian Penang paling sedap antara semua durian. Ngapusi. Betul. Kalau tak percaya, tengok video dalam YouTube macam-macam kata durian Penang paling sedap. Emangnya durian apa durian Penang? Durian Penang kan durian macam-macam. Durian lipan. Ayo. Itu dari Penang. Tapi lepas bukan tu, di apa negeri lain juga jual. Ada tapi tak sama macam dekat Penang. Penang sedap lagi. Tapi kali ini aku sama suami aku mau cari durian Musang King. Ada grade AA, dia ada grade AB. Dan harganya juga lain-lain. Tapi yang paling aku suka Musang King. Kampung. Enggak mau. Musang King. Warnanya kuning, tebal, bijinya kecil, woy, mantap. Jadi, aku cuman sama abang aja, anak-anak ya biasa lah di rumah. Tiba-tiba nak ikut. Enggak mau ikut, mau main game sama adiknya, kakak sama Arisa. Jadi, ya udah kita dua orang aja pergi beli. Di mana, Bang, belinya, Bang? Beli dekat Kampung 5 Kongsi. Di situ tempatnya viral, guys. Dan harganya ya oke lah kan, Bang. Betul. Murah lagi lah. Enggak mahal kayak kalau yang di balik pulau tuh harganya. Jadi mahal. Bukan durian Thailand . Durian Thailand masih ada lagi. Itu di ini di mana hari itu? Lupa. Kedah. Apa namanya? Tikam Batu. Tikam Batu Kedah. Ada lagi durian Thailand. Belum habis lagi musimnya. Durian Thailand semua durian apa? Telur apa? Telur buaya, tembaga. Namanya aneh-aneh. Jadi di sini tuh nama durian tuh macam-macam, banyak banget jenis. Jenis dia, durian, guys. Duri hitam pun ada. Duri hitam, tapi durian Musang hitam King. Tak tahu harga berapa. Apalagi lipan, udang, kacang hijau, apalagi aduh sambil pusing. Harganya juga lain-lain. Betul. Semuanya. Tapi yang aku suka Musang King. Oke guys, nggak usah tunggu lama-lama, kita terus pergi ke mana mau? Kita terus pergi ke Kampung 5 Kongsi Sungai Jawi. Jadi nggak terlalu jauh dari rumah, makanya anak aku tinggal aja di rumah, nggak apa-apa. Oke, jom Bang. Oke guys, ini kita udah mau sampai kan, Bang, kan? Ya betul, itu nak sampai dah. Di Kampung. Kampung 5 Kongsi. Kampung 5 Kongsi. Tapi nggak tahu ini jual nggak sih, Bang? Nggak tahu aja tadi. Nah, nih. Ih, kok kayaknya nggak ada sih, Bang? Itu ada gitu. Ada nggak ya? Ini di sini, guys, tuh. Nggak ada. Ini di sini. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada, guys. Terus kita mau kemana, Bang? Ini mau muter dulu, guys. Jadi di sini ada kebun-kebun kelapa sawit kayak gitu, guys, tuh. Namanya juga di kampung ya, guys. Tuh. Tempatnya begini, tapi duriannya nggak dapet. Alam, las teman, arah mangan durian nggak ada. Sini kan tadi kan. Nggak ada. Tuh, lihat. Orang pada datang mau beli tuh, mobil-mobil pada berhenti mau beli durian, tapi nggak ada, guys, tuh nggak ada, kosong. Abang nih mau kemana kita, Bang, sekarang, Bang? Sekarang kita nak pergi dusun satu lagi pula. Tadi kita pergi dusun 5 Kongsi tapi sekarang dah habis. Ternyata tadi dihabis diborong orang, guys. Diborong orang, kita tunggu malam pula dia kata. Kita telat datangnya. Jadi ini sekarang ke tempat satu lagi, di dusun mana? Dusun Abahman. Jalannya kok ngeri banget kayak gini. Turun bukit. Jalannya belok sana, belok sini. Terus kebun sawit kayak gitu.
Ini pertama kali kita datang ya, Bang ya. Iya betul. Kita lihatlah ada enggak di situ durian, kalau enggak ada ya udahlah pulang aja. Pulas. Oh. Kalau enggak ada juga di sini kita pulang, guys. Kita udah sampai di tempatnya, guys, tapi kita enggak berani masuk. Nih, tuh. Apa namanya, belok ke kanan situ, guys, tuh. Tempatnya kok jalannya rusak. Tuh sana. Banyak banget mobil yang masuk ke situ, tapi kita enggak berani masuk ya, Bang ya. Jalannya itu rusak gitu. Jalannya rusak banget, guys. Bukan jalan aspal kayak gini, kita enggak berani. Jadinya kita mau ke mana, Bang? Nanti lah isu gitu. Mungkin besok lah kita ini ya. The next day. Oke, guys, ini sekarang hari Abang. Nah, udah. Ini sekarang hari Senin ya, guys. Ini masih pagi banget toh. Pagi banget ini. Enggak ada orang di luar. Kita OTW mau ini. Mau ambil. Mau beli durian. Kemarin mau beli kan udah habis ya. Ayo, pakai dulu. Ternyata, guys, banyak juga orang yang mau beli. Oh my god, pada parkir di pinggir jalan kayak gitu, guys. Oke, kita udah sampai. Ini kedainya ya, guys. Pak Tam 5 kongsi, kita mau turun dulu. Nih, guys. Tempatnya tuh duriannya udah kelihatan di sini. Kayak gitu. Ini benar-benar di pinggir jalan ya, guys, tempatnya. Tempatnya di pinggir jalan. Banyak mobil yang parkir tuh. Banyak orang. Nih, guys, tuh. Durian Pak Tam 5 kongsi. Nomor teleponnya juga ada. Nah, ini dia duriannya, guys. Tuh. Oke, ini. Mamet. Ini benar apa? Jin bisa sembuh ya, Bro. Oke, baik. Usangki. Ya. Wah, ini bom yang udah banyak aja. Kita datang sini musangkinya belum turun, guys. Masih mau diambil. Kayaknya lama lagi. Jadinya kita mau apa namanya beli yang lain aja, guys. Ini black ton. Oh, ini black ton. Duri hitam, guys, tapi durinya enggak hitam ya. Namanya aja duri hitam. Tapi durinya enggak hitam gitu. Ini sekilo berapa? 60 ya? Sekilo 60, guys. Black ton, duri hitam. Kita mau beli duri hitam, guys. Duri hitam mau beli ya? Oh. Itu duri hitam masih ditimbang, masih dibukain, guys. Bablah. Elok. Yang jaka? Nah, itu ya. Kaki 3, 4, 3, saya bagi kita kadang 3 kaki 30. Boleh. Bang, ini yang kebersihan. Hah? Tuh, ya Allah. Ya, itu kalau kecil. Nah, belakang sih. Lihat, tong lebih susah. Aku dulu, aku gede. Kak mana? Oren, pokok tua nih. Sudah. Tuh dia. Ada spray ni. Ini black tan. Wah, black tan. Hancam kau sekitar. Bisa. Kuning, oren. Tunggu, bila kita hancam kau baru dia tembus kau sini. Oh. Sebab dia jatuh tergantung. Durian apa tadi yang baru dibuka tuh, Bang? Yang itu apa, durian apa tuh? Nih, LY. Tampaknya masih dibuka nih. Sudah dapat 3 bekas, guys. Baik, gimana? Tuh isinya. Sana. Kuning banget. Gede. Tuh.
kuning banget guys. Ini bawahnya. Ayo aja. Oh. Ini mereka ini enggak mengecewakan bisa ya guys kalau beli di sini. Buahnya itu kebanyakannya bagus-bagus. Udah settle, udah dibayar tadi. Oke. Siap. Oke. Udah beli guys. Abang borong. Mana ada borong. Borong. Kelapa sawit guys, itu kebun kelapa sawit. Abang dikunci. Nah, udah. Masuk. Aduh. Oh, semut. Kenapa abang digigitin semut? Enggak dapat musangking, dapatnya lain guys. Musangkingnya enggak ada. Musangkingnya belum ada. Nanti siang baru ada. Dan kita enggak sanggup menunggu, jadi beli lain. Oke, kita sekarang udah ada di jalan, kita mau pulang. Ini lepas dimana ini? Beli durian 1 juta rupiah. Ini tadi beli 320 ringgit, kalau dirupiahin sekitar 1 juta guys. 1 juta 3.4. ini kalau ibu aku lihat apa namanya video ini digantung aku guys. Beli durian sampai 1 juta. 1 juta rupiah. Tujuannya sebenarnya ke situ mau beli musangking, tapi yang dituju enggak ada. Durian hitam pun lebih kurang musangking, cuma dia lebih lemak. Harganya juga sama ya, 60 kilo. Oh, sama, ya. Murah. Oh, kalau ikut selalunya durian hitam 1 kilo 100 tu. Oh. Lebih kurang sama dengan yang musangking grade A. E ke gimana? Banyak E. Kalau Musang King Grade AB dia harga 40. Oh. Alhamdulillah kita udah sampai di rumah guys. Dan ini duriannya guys, dapat 4 bekas kayak gini. Aku letak di meja dulu. Nanti kita mau review. Arisa, apakah Arisa mau makan durian? Nggak mau guys. Arisa suruh makan durian. Arisa, ini ada apa namanya ini? Duri hitam mau? Nyobain lah. Mau? Jadi anak aku sekarang masih ini guys, nonton TV disuruh makan apa namanya, disuruh makan durian nggak mau. Ini kalau panggil si kakak, nomor 1 dia pasti datang ke sini nanti. Tuh. Nah, banyaknya nak buka dah nih. Oke, guys. Ini udah panggil kakak. Tapi ya korek-korek temate. Tahu kakak baru bangun tidur. Kakak baru bangun tidur guys, tadi habis sembahyang subuh tuh tidur kembali guys. Kebiasaan dia kalau libur kayak gitu. Oke, guys, kita sekarang nak review yang durian kita beli tadi yang berharga 320 ringgit. Ini daripada Dina 100. Ini Dina 100. Bukan dari. Ini namanya. Abang yang cakap. Apa yang cakap? Kita beli 4 jenis durian guys. Satu di 600, di 14, di 101 dan Oci ataupun duri hitam. Oh, duri hitam tuh Oci. Ini tadi kan kirain cheese. dia macam cheese sikit. Duri hitam. Oke, jadi kita mau review guys. Di sini cuma ada si kakak nih kakak. Oke, jadi abang mau makan yang mana dulu kita nih? Kita buka daripada di 600 dulu lah. Yang murah dulu. Murah juga nggak murah. Ini harganya berapa tadi sekilo yang ini? Nah, itu sekilo 20 lebih. 20 lebih. Oh, ini 30 lebih. Ini 35. Ini 35. 30 lebih, 30 lebih. Dan yang ini yang paling mahal guys, 60, 60 sekilo kayak gitu. Okay. Jadi kita mau nyobain dari yang ini dulu ya. Yang harganya yang murah dulu. Tapi rasa macam sedap di dalam sini. Dia mesti tebal. Ini sama abang udah dibuka semuanya, guys. Ini yang di apa tadi? Di 600. Ini yang di 600 tuh kayak gini kuningnya. Terus ini iki apa ya? Iki apa iki? Di ini apa ini, Bang? Bukan. Berapa ya tadi? Ada namanya, guys. Di 14.
Ini yang di 14 guys tuh. Dan di 101 IOI. Yang ini di 101. Terus yang ini yang paling mahal. Ini 6. Sekilo 60. Apa tadi namanya? Oci. Duri hitam atau oci. Oke guys, jadi kita udah gak sabar mau makan. Oke, kita durian. Try dulu yang ini yang ini. Terus ambil satu. Ayah, mau yang mana? Abang sih ambil yang paling besar. Ya Allah. Kakak. Lah, ibu dapatnya yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, ya Allah. Enggak, ini manis. Manis. Nih guys. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ambil tisu itu kakak sana. Ih, manis lah, enak lah. Sudah habis satu. Sudah habis ya. Ditaruh di sini udah habis. Oke, kita sekarang mau makan yang dua di 14. Di 14. Kita rasa guys, ya ini first time saya rasa. Ini pertama kali kita beli di 14, sebelumnya belum pernah beli guys. Ini guys. Iya, ada yang oh kakak mau jatuh tuh. Huh. Ngapusi. Ambil apa punya. Ini apa? ini untuk bismillahirrahmanirrahim. Lemak sedap lagi. Enak banget. Memang lain-lain guys. Ayah beli lagi lah ini. Harganya juga lumayan lumayan murah kan? Enggak mahal-mahal banget. Enak banget. Wow. Iya enak banget. Nih abang, ana ambilin yang kecil-kecil ujung-ujungnya semua kok enak-enak nih, Bang. Sedap. Abang ya makan yang kecil-kecil. Ini satu lagi kecil untuk ana ya. Ini, Bang. Nih, guys. Enggak ada bentuknya, Bang. Nampaknya kakak kali kedua dah kenyang. Yay. Kakak udah menyerah. Ini bijinya taruh di sini ya kak. Oke. Ini kalau tanam lagi nih best. Tapi nggak ada tanah. Mau nanam durian. Sedap guys. Guys, ya Allah Tuhanku, Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Isi banyak, tebal, ini 14. Memang balai. Nggak rugi nih beli ini. Ini baru pertama kali beli. Lemak. Berkering. Enggak pahit guys, enggak pahit. Memang manis banget. Memang sedap ya. Wih, enak teman manis. Ini 14, sedap. Harus diingat itu namanya. Bawa penutup aja lah. Masa tuh kita buat video nih guys. Terus nanti tahu di 14 paling enak. Belum lagi IOI, batu duritan. Musangking mana musangking. Musangking dadak. Musangking dadak hari ni. Ambil. Ibu makan yang kecil-kecil tadi kan? Ada isi lebih tu. Mana? Tak apa-apa punya. Bukan ayah dia. Oh iya. Enak aja dulu. Aku paling paling seneng ini guys, makan yang ujung-ujungnya itu. Tepat kakak ada rambut kelihatan ini. Ayah nak tengok kakak menyerah dulu. Udah kakak? Udah? Udah kenyang lah? Belum. Masih lanjut guys. Ini ada dua gimana mau? Nah, mau dimakan gak? Makan aja. Okay. Ayo. Nah, dah. Ayah tak apa. Ayah nak try yang ni pula. Lagi mochi untuk ayah. Bukan mochi. Mochi pula. Oci. Ingat mochi ni tak? Apa dia? Family Mart. Mochi Family Mart. Sedap. Sedap eh. Walaupun sedap. Tadi dia lemak manis dia kurang sikit kan? Ini banyak. Ini dia banyak. Sedap. Di 14. Dah habis finish.
Lambatnya kakak. Okay, kita try IOI guys. IOI. Atau di 101. Nih guys, nih. Kita ambil yang kecil guys ya. Ah, ayah, yang kecil kan itu kan bagiannya ibu. Tada. Nih guys tuh. Mana yang kecil? Inilah, mau yang ini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka yang kecil-kecil, soalnya nanti bijinya itu kecil, guys. Tuh, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang durian fresh sedap. Oh, bensan. Ini berlemak dia. Enak, tenang. Ini tadi durian ini baru jatuh, guys. Durian baru. Kalau di situ memang selalu durian baru, guys. Nggak pernah yang namanya ini durian kemarin. Itu nggak ada. Soalnya pasti nanti habis. Diborong sama orang. Tapi biji dia besar-besar sikit lah. Dan dia enggak tebel banget isinya kan. Cuma yang tadi yang di 14 tuh tebel guys. Isinya tuh tebal, ini kurang tebal. Tapi lebih enak kayaknya emang ya. Enggak. Bagi orang 14 itu sedap lagi. Oh ya. Ini macam lemak banyak. Tapi harganya tadi di mana harganya, sama enggak? Lain. Mana lagi murah? Di 14. Oh. Di 14 yang lagi murah tapi rasanya lagi enak, guys. Ibu makan satu, air makan lah. Ayo susunya. Ibu sebetulnya mau yang ini. Satu. Ini. Oh, ya, cus. Ini abang. Wes, nanti. Ambil. Kok curang suamiku, guys? Habis ya guys, 3 bekas habis guys. Saat terakhir guys, ini duri hitam. Durian yang durian yang paling mahal. Nih orange, tengok isi. Warnanya bukan kuning guys, orange. Okay, kita rasa guys, ini namanya cream cheese. Oh, cream cheese. Nah, memang tak dinafikan. Ini ada dua ke? Satu. Satu ya? Kakak itu sebiji. Wow, kakak ngambil yang paling gede, guys. Ya Allah, di sini kakak. Isinya tuh tebel. Kan mangga tebel kan? Kayak ini makan satu dua udah. Tak larat. Bismillahirrahmanirrahim. Lemaknya. Kakak kenapa? Kakak mesti udah sampai kekenyangan sampai enggak ini kan? Udah enggak. Tak larat ya. Soalnya ini lemak banget. Udah enggak sanggup. Terus rasa apa? Rasa durian. Rasa durian. Okay guys, kita pun dah makan semua. Udah nih, udah apa namanya? Udah makan satu-satu. Terus, kakak mana yang lagi suka? Apa? Di 14. Kalau abang mana yang abang suka? Semua abang suka. Semua. Kalau aku suka yang di 14 guys. Ini saja video kita kali ini. Jumpa lagi di next video. Bye.